jadi muda. Allah Akbar. Naskah tertumpah pula. Hei, macam balas dendam eh. Jangan lupa subscribe. Subscribe ya. Gratis. Tak bayar. Eh, jangan banyak sangat. Oh, jangan banyak sangat. Susah lah, sekarang dah kurus. Enak? Bukan. Ini cikgu batai sedap. Betul. Sedap sangat. So, hari ni dah macam-macam lah kita buat hari ni. So, last kali kita makan yang sedap. So, syukur. Alhamdulillah, syukur. Allah bagi nikmat. Buat makan pula dengan El dengan Amir. Hai El. Mana El? Anggup. El anggup. El lakang kamera. Makan. Eh, kita nanti, kita kena on time ni. Dia 9. Jumpa kita dengan 9 sampai. Okey lah, 8.52. Kita memang dekat sebelah je rumah ni. Apa buat interview dengan JD Berita Harian. So interview pasal Tia baru pakai tudung kan. So dia nak tahulah. Tia tak. Sebetulnya okey, Tia dah plan. Tak tahu ya, sebetulnya memang nak plan tapi takut nanti apa-apa jadi kan, tak confirm. Tapi Tia memang dah cakap kepada inilah apa, travel. Cuma tak tahulah abang rasa macam mana, Tia pun tak tahu. Nah itulah. Ya pelan-pelan. So dia pun nak cakap masih belajar. Okey ni apa jadi susu dah ya. Nanti kau bakal tengok dulu dia tadi lah. Okey. Okey abang JD, makasih. Abang JD, abang kesayangan kita. Call. Duh, pasal banyak lah macam-macam. Pasal tudung, pasal bisnis, pasal semua. Abang JD ni, dia memang sosok yang sangat support Tia. Apapun, kalau ada apa-apa dekat Instagram ke apa, pasti abang JD tanya Tia. Salam Tia, dah tahu dah Tia pasti nak tanya something. Dia memang the best lah. Okay, ni makanannya. Tia makan dulu ya. Kita makan. Okay, so sebenarnya I pun dia nak share lah kan. I pun sebenarnya happy bila pergi pakai tudung sebab of course I sebagai suami banyak kali juga. Gila eh, tapi yang masih belajar kan. Ha? Yang masih belajar. Masih belajar, insya tapi insyaAllah. Tapi I pun sebagai suami selalu cakap dan selalu ingatkan. And I rasa macam berdosa kalau I tak selalu ingatkan. Walaupun mungkin benda tu pahit untuk bertelan awal-awal. Tapi I bersyukur sebab last kali we buat juga apa yang I cakap. And apa yang I minta. Of course semua ni dah datang daripada diri sendiri. Hidayah datang daripada Allah. Tapi I bersyukur lah bila we dah, you know, ambil keputusan yang bagi I. Tunggu dulu, keputusan apa ni? Keputusan pakai tudung. I mesti belajar. Tak boleh, kita kena betul-betul ketapkan niat. Kita tak boleh cakap kita masih belajar, kita tak tahu nak buat tak buat. Benda belajar yang Allah dah suruh kita buat, Allah dah bagi hidayah kita untuk buat, kita dah buat. Contoh Allah dah bagi kita buat bisnes, lepas tu kita cakap, oh kita masih tak tahulah nak buat bisnes ke tak buat bisnes. Tak tahulah, padahal Allah dah bagi rezeki ni. So benda tu dosa. Ya. So kalau Allah dah bagi, kita kena teruskan, tetapkan niat, buat. Buat sungguh-sungguh sampai jadi, bukan buat hangat tak ayam. Ini YouTube channel. Yeah. Janganlah stress. Macam dekat live BJ ni. Kita lagi tagam aku macam ni lah. Tapi YouTube channel kita ni macam stress. Betul, kita kena buat. Bila kita dah buat, Allah dah bagi hidayah tu. Amin, insyaAllah. Pagi-pagi saya ingat, B tiba-tiba datang cakap, oh B, hari ni nak pakai tudung. Saya dah bersyukur sangat. Walaupun B cakap, B jangan post, jangan share dengan orang lagi. Tapi saya dah tahu sebenarnya, itulah yang orang panggil hidayah. The first step. Kan, macam kita nak bangun subuh. Yang paling susah tu adalah bila kita nak bangun. Tapi bila kita dah bangun, kita dah berdiri, bila tu dah jadi mudah. Allah Akbar. Naskah tertumpah pula. Hey, macam balas dendam eh. Okay, jom. Okay, InsyaAllah, insyaAllah. Jom, insya kita kemabar pula. Kita doakan ramai-ramai. Jom. Dahlah. Sekarang kita nak go to Awar. Kita Boleh jom, kita ambil gambar. Saya suka tengok IG dengan anak kamu. Oh ya. Come on. Thank you. Thank you. Sedap makanan. Thank you. Pasangan. Taklah, dah selalu juga. Oh, kita datang lagi. Bye-bye, Kak. Ke mana?
Tengok, Ashraf memang suka jadi YB. Dia bersenda gurau. 10 orang yang dia lalui, 10 orang lah dia akan tegur. Bagus, alhamdulillah. Tapi kan dah lambat. B! Aduh. Tadi Instagram aja pakcik buat Instagram dulu. But uncle pula. So you just make what Instagram and then the picture just this one. Capture just post. Guess what already doing it for me. But kalau Instagram you can have database. Yeah. So we makan follow you and you can make the discount. Database is important. If you have a Chinese New Year. For me, my dear, it is not here. It is not here. It is here. Yeah. Heart. Not here, hand and hand. Ah, bagus kan? I know already. Hand also, skill also very. Yes, good. Yeah. Okay, thank you so much. Terima kasih. Nanti kita buat event lah kat sini. Thank you so much. Thank you so much. Alhamdulillah. Jombi dah lambat dah, Bin. Dah lambat dah, Zeng. YB betul lah suami saya ni. Jom. Dah lambat dah ni, guys. Dia 9 ni. 9.2 menit. B, jom. Jom, okey ya. Abang, ya Allah. Tengokkan siapa tadi. Hello. Ya, bro. Okey, bang. Bye-bye. Okey, bye. Kita nak pergi terus ke Mawar. See you. Okey, mic. Kembali lagi kembali lagi di YouTube channel Tia Arifin. Oke, walaupun sudah malam dan ini adalah pertama kali Tia menjadi host, ternyata luar biasa. Tia tepuk tanganlah kepada production. Good job. Oh, terserah nih, Bi. Jom, Bi. Okay. Alah, Bini. Cuma hati dulu cuba. Sebenarnya pakai tudung kok. Sebenarnya tak panjang. Jom lah. Ah, please. Okay, tak pandai. Okay. Sekati TV je. Mana tadi? Fil bunyi mana? Ah, tu dah sampai. Hai dah. Ah, tu. Laju dia tu. Hai dah. Assalamualaikum. Ha. Wanita inspirasi kita kali ini adalah seorang wanita yang misterius. Siapakah dia? Inilah rumahnya. Kita duduk merisik-risik. Assalamualaikum. Tak apa nih, buka aja pintu sendiri macam rumah sendiri ya. Assalamualaikum. Siapakah dia? Waalaikumsalam. Hai, Mawar Rashid. Sorry lah, Tia buka sendiri pintu. Tak apa? Tak apa. Rumah ni memang dibuka untuk sesiapa nak datang. Sorry. Anak, baby. Baby, wah. Bagus. Jom. Okay. Jom masuk. Mawar lah punya rumah. jom masuk. Ya, terbalik je. Jadi kenyataan melaburkan semua batas dan antara kau dan aku. Oh, kita sayangku lepaskan perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu. Dan kini hanya ada aku dan dirimu sesaat di keabadian. Ah, malunya hancur suara. Ai. Adalah bagus.
Okay, semua selesai sudah Manca Inspirasi bersama Mawar. Thank you sama Mawar. Jangan lupa like, comment dan subscribe dan tengok Manca Inspirasi selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa tengok Mawar punya juga. Yes, yes, di mana? Dengan Tia tau. Yes, okay. Di mana? Mawar Rashid je. Yes. Subscribe tu. Subscribe. Thank you Mawar. Manca Inspirasi. Sudah belum? Sikawan ya. Terima kasih.